Biasanya, saat berlatih, energi spiritual dari langit dan bumi diserap untuk memperkuat tubuh. Tapi, teknik formasi spiritual menggunakan suatu teknik khusus untuk membuat kita bisa mengendalikan energi langit dan bumi dengan cara yang berbeda. Benar sekali. Kau cepat mengerti. Rasakan ini baik-baik. Teknik ini disebut gemah. Agar bisa mengandalkan energi langit dan bumi dengan gemah, ada dua hal yang dibutuhkan. Pertama, segel roh. Segel roh adalah dasar dari teknik formasi spiritual. Semakin kuat tekniknya, semakin banyak segel yang diperlukan. Dan tingkat kesulitannya jadi lebih tinggi. Aku adalah ahli formasi spiritual level 1. Jadi, aku hanya bisa mengontrol hingga 20 segel roh. Jadi, ini kekuatan teknik formasi spiritual. Ini baru teknik level 1. Dari yang kudengar, ahli yang berada pada level 5 bisa mengontrol ratusan, bahkan ribuan segel roh. Dan bisa dengan mudah menggerakkan gunung dan lautan. Jadi bagaimana? Apa kau sudah mau belajar? Hah? Dia mendengarku. Guru, maafkan aku. Aku baru tahu potensi teknik ini begitu besar. Aku ingin belajar teknik formasi spiritual. Kekuatan ada untuk meningkatkan diri seseorang. Ini adalah teknik untuk menciptakan segel roh. Dan ujian pertamamu, kau punya waktu 1 jam untuk menciptakan segel roh. Kalau kau gagal, itu artinya kau tidak punya bakat. Dan sebaiknya menyerah saja. Ling, persyaratanmu terlalu berat. Bahkan, ahli formasi spiritual yang berbakat pun butuh waktu setidaknya 1 atau 2 hari untuk membuat segel roh pertama kalinya. Lu Chen adalah putra dari kakak Jing. Aku yakin dia bisa melakukannya. Aku tidak memujimu. Keberadaanmu hanya merusak keturunan. Ya, setidaknya dia tampan sepertiku. Berhenti bermimpi. Cepat serahkan barang yang kau janjikan. Tidak bisakah kau mengambil barang yang lain? Jangan bicara macam-macam. Lingkaran formasi spiritual level 4 yang ditinggalkan kakak Jing. Satu lagi kenang-kenangan dari Jing hilang. Aneh sekali. Memang sangat sulit bagi pemula untuk membentuk segel roh. Masih ada waktu selama kau bisa membuat 1 segel saja. Guru, apa aku membuat kesalahan? Karena ahli formasi spiritual itu sangat langka. Itu artinya membuat segel roh pasti adalah hal yang sangat sulit. Tapi, kenapa aku bisa membuat 5 dengan begitu mudah? Kau tidak salah. Itu artinya kau punya bakat yang sangat besar. Nah, ayo kita lanjutkan. Aku akan mengajarkanmu hal penting kedua dalam menggunakan teknik formasi spiritual, yaitu lingkaran formasi spiritual. Jika segel roh adalah jiwa, maka lingkaran formasi spiritual adalah raganya. Kau membutuhkan keduanya untuk teknik formasi spiritual. Aku tahu. 16 tahun yang lalu, sebuah gulungan yang berisi lingkaran formasi spiritual level 3 muncul di daratan spiritual utara, mengakibatkan para ahli formasi spiritual bertarung dengan hebat untuk memperebutkannya. Benar. Sama seperti ahli formasi spiritual, lingkaran formasi spiritual juga terbagi dalam 10 level. Setiap kali sebuah gulungan level tinggi muncul, para ahli formasi spiritual akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku punya sebuah gulungan yang berisi lingkaran formasi spiritual level 4 di sini. Level 4? Rasakan ini baik-baik. Ini? Tenangkan pikiran, pertahankan suara hatiku. Luar biasa. Ini adalah lingkaran formasi spiritual level 4.
entah berapa banyak ahli formasi spiritual yang bisa melihatnya sepanjang hidup mereka. Lagi pula, kebanyakan ahli formasi spiritual di daratan spiritual utara hanya berada pada level 1. Dan kau memperlihatkan benda itu padaku begitu saja. Mana ada orang yang mau berteman denganmu kalau kau seperti itu. Tuan mudamu punya tekad dan bakat yang hebat. Kau bisa menguasai teknik membentuk segel roh dengan latihan yang cukup. Guru. Jadi, tugasmu selanjutnya adalah ini. Aku harus membaca semuanya. Tentu saja tidak. Kau harus menghafal semuanya. Dan aku akan mengujimu dengan sangat baik. Apa? Tidak. Tuhan besarmu, aku telah mengirim pesan pada pemimpin 5 kota agar mereka berkumpul. Kali ini, aku sendiri yang akan memimpin perjalanan ini. Beraninya mereka mencoba membunuh putraku. Saatnya mengakhiri pertikaian ini. Aku penasaran dengan kemajuan belajarmu, Chen. Dia sungguh bekerja keras. Putraku memang sangat rajin. Kau salah. Cerdik sekali. Putraku memang cerdas. Eh? Ada apa? Tidurmu nyenyak sekali. Apa kau sudah menghafal semuanya? Guru, metode bodoh seperti menghafal tidak cocok untukku. Aku lebih suka pelajaran praktek. Kalau begitu, memintamu menghasilkan teknik formasi penguatan level 1 terlalu sulit. Kalau begitu, ku beri kau waktu 15 menit untuk membuat satu formasi spiritual tingkat pemula. Kalau kau tidak bisa, jangan harap kau bisa kemana-mana. Kau harus tinggal di sini untuk belajar. Formasi tingkat pemula? Maksudmu seperti ini? Formasi S? Bukan. Formasi S adalah teknik formasi level 1. Aku mencoba untuk menyederhanakannya dengan menggunakan sedikit segel roh, tapi durasinya jadi berkurang. Begitu juga kekuatannya. Tapi ini sangat berguna dalam pertarungan asli karena kegunaannya banyak sekali. Nah, bagaimana? Apa aku lulus? Mampu mengimprovisasi teknik formasi membuktikan bahwa kau memang mengerti sifat dasar formasi spiritual. Kau lulus dengan nilai sempurna. Sukses besar. Tapi jangan senang dulu. Kau baru memulai perjalananmu ke dalam dunia formasi spiritual. Para jenis yang lebih kuat darimu bisa ditemukan di mana saja.